Hello, welcome back to channel Mana Zahan. Okay, semalam kita baru habis buat aktiviti kita, iaitu dekat futsal. Okay, seperti kita dah janjikan, selepas munculnya gas Masha and masa untuk tenang baru. Bukan, masa untuk Lia untuk minggu ni sepatutnya dah habis lah. Macam saya cakap, okay, tempoh 2 minggu sepatutnya berakhir. So untuk hari ni, sebelum Am nak start, okay, Am nak bagi feedback dulu pasal Lia ni, macam mana dia punya react Lia ni sepanjang Lia ni berada dekat sini. Macam mana hubungan korang dengan Lia ni, macam mana semua, boleh? Okay, so kita akan start dengan talent perempuan dulu. Kita start daripada Ika dulu, boleh? Dia okey ke tak okey ke? Sebab kita macam ni tau, sebab minggu ni minggu last Lia. Jadi apa-apa jawapan semua daripada korang sebelum Am start tanya tu next question, boleh? Okay, so untuk Lia ni, selama berapa minggu eh dekat sini? Dua minggu dekat sini, kan rasa macam kita orang tak ada banyak sangat nak bercakap. Lepas tu untuk communicate in terms of kerja tu adalah, dia boleh lah communicate in terms of buat content semua tu. In terms, okay, intern. Lepas tu, biasalah yang perangai belakang-belakang tu lain lah. Macam tu. Itu saja. Itu sahaja. Aina, ni bagi tu pasal Lia lah kan? Ya, okay, mula-mula Lia masuk, saya memang tak pernah bercakap dengan Lia langsung. Tak bertegur sebab mungkin dia punya perangai kot. Lepas tu, lepas tu lama-lama saya tengok macam kesan lah kan kat dia. Mungkin dia betul-betul berharap kat Amir ke. Lama-lama saya jadi kesian kat dia. So saya try lah macam cakap dengan dia. Tapi mula-mula saya rasa dia tu macam tak boleh masuk dengan saya. Tapi sekarang pun bukannya saya nak kata dia masuk dengan saya pun, tak juga. Tapi boleh lah, daripada first ni masuk, daripada tak bercakap langsung, sekarang ni boleh lah bercakap-cakap sikit-sikit. Itu pun tak banyak cakap. Intern juga. Intern. Kita cakap pasal Lia dulu. Apa yang dia okey ke tak okey sepanjang nanti. Saya tengok dia adalah cerita lah. Okay lah, next. Bagi saya pula, saya mula tak ada apa lah waktu dia awal-awal masuk tu. Saya cakap dia pun okey je macam tu. Tapi bila macam makin hari makin macam dia suka attack Nabila, so saya tak suka lah benda tu. Dia attack Nabila macam, dia memang lantak dia lah nak suka Amir ke apa kan. Tapi macam contoh, macam semalam saya bagi tahu, bukan semalam, konten 2 hari lepas dia, Nabila prank-pengsan tu kan, dia macam, what if benda tu betul-betul jadi? Takkan aku nak cakap benda tu berlakon? So dia macam tak ada common sense lah kat situ. Itulah dia, saya tak suka dengan dia. Ish, budak ni kang. Tiba lah. Saya tak tahulah, saya okey. Tapi okay, contoh kalau Am tak nak ambil ke, kita tak tahu sekarang. Kita tak tahu lepas ni Am nak ambil terus ataupun tak. Okay. Saya rasa Lia okey je. Tu je, dia cakap tu je jawapan. Tu je. Okay, pas pada Nabila. Okay, kalau saya, dia macam, saya tak suka lah cara dia. Sebab dia macam kerek sikit lah. Lepas tu dia suka jeling-jeling. Kalau kat rumah kan, dia macam jeling-jeling orang. Macam tak suka lah. Dia buat orang macam rasa annoying lah. Tu je. Lepas tu jangan kurang ajar je lah. Tu je lah. Aina? Okay, masa mula-mula dia masuk, Aina rapat lah dengan Lia ni. Rapat sikit lah. Tapi dalam 2-3 hari ni, Aina rasa macam tak selesa sikit lah dengan dia. Sebab dekat mana-mana je dia pergi, mesti nak juga menyendir sebelah. Ni sekarang macam tu lah. Okay. Okay, Lia. Mula-mula sampai sini je, aku rasa macam bad feeling kat kau. Aku tak suka, siap. Sumpah aku tak suka. Lepas tu kau masuk team, kau suka Amir pula. Cash feeling. Lagi membara tak suka tu. Bukan, sebab Sam sayang Amir. Memang aku harap Am tak terima kau masuk team ni lah. Okay, apa ni? Tentang Lia. Okay, Isha tak pernah, bukan tak pernah cakap. Pernah cakap, tapi gitu-gitu je. Jadi Isha tak kenal dia. Tapi nak cakapkan sepanjang dia dalam ni, banyak masalah yang timbul. Kena meeting, kena ni. Betul. Tapi Isha tak ambil kisah pun. Lantak dia lah, tuah dia. Jadi benda tu tak best so. Tak best untuk team. Jadi semua atas Amah. Okay, untuk aku pula, untuk Hafiz pula.
Hafiz pula. Aku je lah. Okay, untuk aku pula, aku memang tak suka dia. So, sebab dia first datang, mula-mula aku ingat dia okay lah. Sekali bila tengok cara dia cakap, weh Mat, gua annoying tu. Lepas tu dia duk suka, duk kerja-kerja Amir kan. So macam, weh tak suka lah, tak suka benda tu. Lepas tu punca, tak ada apa lah. Itu lah orang memang tak suka dia. Tanya aku, aku mana nak pot? Aku tak ambil pot langsung pasal benda-benda macam ni. So apa yang nak diperkatakan? Itu semua keputusan daripada Am. Dia nak pilih, pilih. Tak nak pilih, sudah. Tapi kalau saya eloknya tak payahlah. Bagi Rik pula. Rik rasa dia ni mula-mula masuk, okey lah. Macam okey lah, ada talent baru ke apa kan. Tapi bila dia dah start macam tunjuk yang dia betul-betul minat kat Amir tu, mula-mula Rik macam dah macam apa benda kau ni kan. Mula-mula dia orang dua masuk, happy je. Tapi bila dah ada orang yang macam tiba-tiba macam minat gila dekat Amir ni, rasa macam vibe tu macam alamak, kau ni macam create masalah dalam team ni. Sampai kita kena meeting semua, mic rosak macam Zira cakap kan. Nak cakap kau punya masuk tu untuk kebaikan tak nampak sangat lah setakat ni. Kira macam bila kau masuk tu banyak nampaknya kau ni macam, kalau kau tak ada dalam team pun lagi bagus. Macam tu lah. So bila macam bila makin lama kau dekat sini, 2 minggu tu aku rasa kira dah cukup Am bagi muka lah. Kalau Am nak sambung lagi kan, memang boleh datang migraine lah layan kau ni. Itu sahaja. Baik tu. Taklah, itu apa aku nampak. Kau nampak. Okay lah, so aku basically pada awal untuk Lia, pada awal masa kau masuk, aku tak kenal kau. And aku tak tahu pun kau sebenarnya siapa kan. Tapi masa first kau masuk, aku nampak lah kau ni seorang perempuan yang secara tiba-tiba yang menyukai Amir. Lepas tu aku nampak yang kau ni sebenarnya tak ready pun dalam bidang entertainment ni. Maksudnya kau tak tahu apa kau nak buat, kau tak tahu macam mana cara. Kau just jadi diri kau, tiba-tiba kau cakap kau suka Amir. So itu yang pertama aku nampak. And then kedua, masa kita shoot dekat Jet Twin kan, ingat tak masa kita mandi kolam dan sebagainya kan. So dekat situ aku nampak lah macam apa sebenarnya yang kau cuba nak sampaikan pada tim ni. Sebab first kali sebab mic rosak lah kan. Sama mic rosak tu yang pasal prank tu memang aku tak expect. Tapi kau ingat tak lepas daripada aku marah-marah kau apa semua, and kita orang talk, and then aku cakap kat kau, dunia entertainment ni kau kena buat macam ni, kau tak boleh tunjuk sangat diri kau, nanti orang tak suka. Aku banyak nasihat kau, betul tak? So bagi aku, Lia ni dia bukanlah seorang perempuan yang sangat bermasalah pun dalam team ni. Tapi selagi dia boleh cuba, dia boleh cuba untuk stay dekat sini. And then benda ni pun keputusan dia semua pada Am. And then aku hope sangatlah dekat Lia ni dia boleh berubah slow-slow, and dia boleh faham, and dia boleh belajar dengan mentor-mentor dia ke sini-sini dekat sini untuk dia buat apa next yang dia boleh buat. So itu pandangan aku pada Lia. Aku tak ada cakap banyak, itu saja. Banyak kau cakap. Banyak? Banyak cakap banyak. Aku nak komen lah. Waktu meeting semalam kita ada meeting tiga kan dengan Am. Ada dia sekali, aku pun tak nak cakap pasal dia. Sebab macam mana nak cakap? Sebab aku tak percaya dia. Aku tak percaya kat orang hipokrit. Benda ni semua kat tangan Am. So aku tak boleh buat keputusan nak allow dia keluar ke apa, tak boleh. Kena tunggu apa yang Am cakap. Satu lagi, aku tak suka pangai yang jenis kau belagak macam kau ni dah tua tau. Kau belagak kau lama dia, bukanlah dengan kita tau, tapi dalam kalangan perempuan dia kan. And satu lagi, kalau time main futsal kau sedar kau jantina perempuan. Kau jangan act like kau ni lelaki. Yang kita orang kau nak sondol macam tu. Kalau aku dah libas kaki aku kena kaki kau tu, tak tahu apa jadi. And tu lah, kalau nak cakap, Rahim cakap harap dia berubah. Berubah apa benda? Ingat Am, masa meeting apa semua dia kata minta maaf lah, jadi kawan apa semua. So aku malah cakap banyak, aku dah tak demut lah, aku tak percaya orang. Percaya dia, so ikut lah. Amir percaya siapa? Ikut Am lah kalau Am rasa Am nak. Amir percaya siapa perempuan? Ha? Amir percaya siapa? Nabila. Ikut Am lah Am. Tapi kalau Am rasa macam Am nak kita orang ni remuk je waktu shoot, rasa terganggu je, Am stay kalah dia. Kita tak kisah pun. Tapi kalau Am nak nampak
kita orang ni happy je, kita orang semua okey je. Nampak macam kewujudan dia pun sebenarnya kau tak pasal pun kau happy ke apa, kau tak sedar pun. Sebab dia nampak macam tak. Alright, so kita bagi mic tu dekat Lia. Okay Lia, bila Lia dah dengar apa yang semua kawan-kawan cakap pasal awak, apakah react awak sebenar-benarnya Lia sekarang ni? Macam mana nak cakap eh? Sebab pasal nak berubah kan? Nak berubah ni memang susah am. Sebab benda ni macam Lia pernah cakap, benda ni dah catch feeling lama dengan Amir. Dekat Amir lah. Dah almost 3 tahun macam tu kan. So bila datang sini pun memanglah tak ada as of orang kata fans ke apa, tapi memang minat dia. So benda tu nak, orang kata nak, bukan nak kacau sangat Amir dengan Nabila ni, tapi benda tu ambil masa macam tu lah. Tapi kalau pendapat daripada diorang semua, Lia boleh terima. And benda tu bagi Lia, benda ni pengalaman baru. And betul cakap Rahim, Lia memang tak ready lagi sebenarnya untuk kerja ni. Tapi Lia try belajar lah. Learn daripada kesilapan, belajar daripada kesilapan and cuba ubah benda tu lagi baik macam tu. Sebab mungkin benda ni bagi Lia, benda ni baru. Sekarang Lia umur 20, sama 20 tahun. Lia tak pernah, orang kata as a work macam ni lah. Content YouTuber ke apa tak pernah macam tu. So ini pun baru kira dalam 2 minggu ni. Ni 2 minggu first time dia depan kamera macam tu. Apa alasan kuat awak untuk berada dekat sini? Alasan terkuat ibu ayah, family untuk berada di sini? Ada jawapan lain? Tak ada, family je. Seperti yang kita maklumkan, standard lah. Saya jarang buat, kira okay, I'm jarang buat pasal komen pasal guest atau talent baru actually. Ini adalah kali pertama untuk awak juga. Dan kali pertama untuk bash ni, dalam kita punya zone ni, bercakap pasal awak. Menangkan awak making a lot of problem. Okay, so sekarang ni kita nak announce dekat kawan-kawan awak, either diorang terima lagi awak berada dekat sini atau tidak. Okay. So kejap lagi Am akan bagi mic tu dekat starting daripada hujung sana, Amir. Okay. Lepas tu sampai ke perempuan untuk buat decision. Okay. So lepas tu baru kita bagi react kedua untuk awak. Boleh? Okay, boleh. Tak perlu nyatakan sebab, just jawab ya ataupun tidak. Nak okay. Tak dia berada dalam team kita untuk next future video? Tak. Ya. Yeah. Tidak. Tidak. Tak. 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 Ya. Yeah. Tidak. Tak. 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 Okey. So kita akan ada dua jawapan yang terima untuk ya. Kita akan start dengan Rahim dulu. Kenapa Rahim nak dia berada dalam ni? Kenapa saya memilih Lia untuk berada dalam tim ni? Yang pertama sekali, saya tahu yang dia boleh berubah. Yang kedua, walaupun ramai orang tak suka dia, tapi sometimes dia boleh menerima apa yang saya nasihat dekat dia. Itu apa yang saya nampak. And then yang ketiga, saya tahu Lia ni ada masalah personal dia. So walaupun ramai kawan-kawan kita yang tak tahu, especially Amir pun tak tahu. Sebab kan saya nak cakap saya ni rapat juga dengan Lia. Tapi saya memang, kalau boleh, saya memang apa-apa masalah dalam team ni, saya lebihkan untuk diorang datang beritahu lah apa kau nak cerita. So saya minta maaf lah dekat kawan-kawan lelaki apa semua. Saya tak memilih kasih untuk berkawan dengan sesiapa. So, itulah jawapan saya. Jawapan terbaik Rahim. Ya. Rahim mau dengar tak satu hashtag baru? Apa dia? Nak dengar? Lira. Hai. Hai. Saya tak kisah Am. Saya kata ya supaya dia stay, sebab saja nak bagi dia mencuba, nak tengok dia punya perjalanan macam mana lepas ni. Tu je. Pas mic ada. Okay, ni serius. Okay. Jawapan memihak kepada tidak awak berada ni. Ada tak kata-kata terakhir awak? Maksudnya kata terakhir untuk tim ke apa? Diri awak. Dan ada tak something yang awak nak cakap kenapa awak memang nak berada kat sini sebenarnya? Sebab saya ikut pada majoriti. Okay. And apa yang pemilihan daripada Am juga, Am rasa tidak. Okay. So apa react awak untuk kali ini? So actually untuk yang kata tak, benda tu Lia boleh terima. Sebab bagi Lia, Lia datang kat sini pun banyak impact buruk.
Tapi tak tahulah impak positif dia apa. Mungkin sebab Lia terlalu kejar Amik ke apa. Terlalu orang kata mengganggu konten partner orang. Dan siapa kawan-kawan awak yang memilih untuk tidak dan awak terkejut? Kawan rasa memang dah assume dah benda ni akan dipilih dan awak tak patut berada kat sini. Saya dah assume yang memang orang mostly cakap tak. Memang dah orang kata dah tahulah daripada segi macam kadang-kadang netizen kat luar komen apa semua kan. Benda kita nampak lah memang benda tu orang rasa cakap lah itulah inilah. So benda tu dah faham lah. Benda tu memang orang akan cakap tak. So awak saya tak saya keliru lagi. Awak nak ke tak nak kat sini? Saya tak faham. Okay. Ha. Kalau 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 tak ikut majoriti saya nak. Tapi kalau majoriti punya orang kata dia orang kata tak nak. Macam itulah. Dia saya nak tapi majoriti tak nak. Macam tu. Tak, ni keputusan okay. Akhir tau. You buat decision bukan salah Am. Awak apa yang you cakap termaktuk dengan netizen dan apa keputusan awak sendiri, betul? Ada nak. Jadi dia nak apa? Nak keluar. Okay. So awak nak keluar eh? Awak yang cakap nak. Saya tak cakap apa-apa pun. Nak tapi awak tapi punya majoriti, panjang tapi majoriti kata tak nak. Faham tak? So saya cakaplah terima kasih macam tu. Okey, awak nak. Tapi awak tengok majoriti tak nak awak. Okey, apa awak tu? Apa nak. Yang patut buat sebenarnya? Macam mana? Bila kita tengok kan, environment kita tak berapa bersesuaian kita kan. Tak berapa okey kita. Kalau kita rasa macam orang sekeliling cuba jauh daripada kita, orang sekeliling tak berapa suka kita, ada something wrong kat kita sebenarnya. Okey. Ni aku nak tegur sikit. Sometimes you tak realize apa yang you buat. Okey. Apa tak nak cakap panjang-panjang lebar sebab manusia ni tak ada yang sempurna. So ada lebih dengan kurang dia. Tapi mostly kita tak nak cakap pasal apa yang you dah buat dengan Amir. Tapi apa yang Am nampak terhadap awak? Mungkin sikit sebanyak yang kurang diri awak yang awak terbuat salah dekat orang lain. Ada je few kawan-kawan awak yang cerita problem awak kan dekat kita. So firstly patut awak buat adalah awak tengok diri awak dulu. Serious, serious talk. Tengok diri awak dulu. Macam okay, salahkah aku cakap macam ni? Salahkah aku berkasar? Salahkah aku tegur orang tu macam dah biasa kenal? Faham? So itu yang part-part yang patut you tengok macam Sebab tu I cakap I dekat sini pun tengah belajar. Tengah orang kata kalau ada silap tu belajar daripada kesilapan tangan tu je. Tangan topik tak kenapa checking? Tak, okey je. Okey, okey. Okey. Dah tu je. Okey, sebenarnya kan punya jawapan ni simple, ringkas dan padat. Macam cakap tadi, semua dah buat decision, itu diorang punya decision. Saya tanya awak balik, tapi awak punya jawapan daripada 100 hingga 400 darjah. Jadi pusing dan awak cakap awak nak stay kat sini. Okey. Tapi saya tak dengar alasan yang kuat gila kenapa awak patut berada sini selain daripada bagi nasihat, am cakap tengok diri kita balik. So kenapa awak patut berada sini? Saya kan, ni first time am dengar Ilya jawab you. Ilya kalau dah jawab ya, bermaksud dia nak bagi peluang kat awak. Saya tak tahu apa yang Ilya fikir, tapi must have something yang you kena tunjuk kat dia kalau dia cakap ya. Ini Malaysia, penggiling pun boleh masuk YouTube. Hey! Okay. Diamlah badut. Kena tengok, kalau badut. Awak panggil awak Doraemon, tergiling lah. Lepas tu panggil apa awak? Dugong. Tapi diorang badut. Okay. So bila diorang panggil macam tu, mungkin ada kasar dekat situ lah. So pernah tak awak baiki hubungan awak dengan diorang ni sebenarnya? Baiki hubungan maksudnya? Apa nak tak awak bercakap dengan diorang? Pernah bercakap dengan diorang? Bagi cakap dalam ngajak. Ha? Pernah? Awak cakap apa je dengan diorang? Macam saya mention lah, mostly pasal kerja lah. Macam mana nak depan kamera. Bukan? Semua. Kita build soalan ni balik. Awak nampak kawan-kawan awak ni panggil awak bukan-bukan ni. Pernah tak awak bercakap dengan orang belakang kamera dan awak cakap kenapa panggil aku macam tu? Adakah aku buat salah something kat engkau? Ada tak aku buat macam ni kat engkau? Aku melukai engkau ke? Adakah aku berkasar kau? Pernah tak benda tu sekali terjadi, perbualan tu? Kalau tak pernah, cakap tak pernah. Kalau pernah, cakap pernah. Tak, saya tak pernah tanya. Okay. So awak tak pernah tanya doang. That's why I'm cakap
perbualan ni awak hanya cakap pasal kerja, 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 kerja. Kerja ni kat mana-mana tempat boleh kerja. Betul. Ha. Ini yang cakap ni. Jangan menyampuk. Okey. Ini kerja kat mana-mana tempat boleh kerja. Tapi bila environment dengan awak sekeliling, awak duduk dengan dia, awak tanya dia apa, aku ada buat salah engkau ke semua kan? So you tak pernah ada relationship macam tu. You tak pernah ada gap macam tu. That's why benda ni jadi lebih kurus. Bukan setakat diorang kata you suka Amin, you suka Amin. No. Ni sebab diri awak. Faham? Kenapa awak cakap tak? Tak tahu. Am nak orang yang dalam ni, Am nak orang yang dalam ni, semua dalam ni, satu hati. Tapi benda ni tak nampak dekat you. Okay. Kenapa Am cakap tak nampak? Tak tahu. Kenapa? Tak tahu. They have something dekat you yang you tak perasan. Dan bila you cakap you nak stay dalam team ni, you cakap nak, betul. You kata nak, you tak ada alasan kukuh pun kat sini. You hanya cakap, kalau ada flow, saya akan berada kat sini. Ikut flow lah. Kalau orang tak suka saya, tak apalah. Tapi kalau ada flow saya kat sini, kat sini. Itu jawapan apa? Tadi saya ada cakap juga sebab saya nak ada kat sini sebab mak ayah saya. Okey. Sebab mak ayah awak. Jawapan tu sebenarnya bagi Am, dia sangat umum. Semua orang yang datang kat sini, kerja mana-mana tempat pun untuk mak ayah. Semua orang kat sini ada family. Semua orang. Kisah-kisah yang tak boleh kita bagi tahulah setiap ada kisah-kisah kat sini. Semua kat sini ada sebab. That's why Am nak tanya sekali lagi, apa sebab yang paling kukuh yang awak nak berada dalam ni sedangkan ramai memihak untuk tidak pilih awak? Eh, diam boleh tak? Dia... Lia masuk dalam tim ni. Ingat? Jawapan ni dikeluar pada Lia saat dia dipilih untuk keluar tau. Lia tak pernah ungkapkan benda-benda ni masa first dia datang. Apakah jawapan pertama Lia masa Lia datang sini masa awal? Sebab Amir. Ya. Sebab tu Am cakap, bila kita nampak Lia macam ni, Lia tak ada jawapan yang kukuh. Which mean, masa awal-awal tu, kenapa Am masih pertahan, bukan pertahankan lah, kenapa Am tak buat decide tu buang dia awal-awal tu? Awal lagi tu, awal-awal tu, ada tahu lah jawapan dia ni, dia ni macam ni. Tapi Am tak buang lagi, tapi Am tengok dia. Dia punya cara. Dia punya cara. Tapi hari ni, bila Lia ada pilih untuk keluar, Lia terus bagi jawapan yang umum. Saya nak belajar dalam ni semua. Itu jawapan masa perlu you jawab masa awal-awal you dalam ni. Awal-awal you dalam ni, itu jawapan yang perlu dijawab. Sekarang ni bukan masa untuk jawapan macam tu. Betul. Sekarang ni dah lain dah jawapan dia patut you jawab. That's why I tanya apa sebab you patut, you nak sangat berada. You sendiri cakap tadi, you nak ada dalam ni tadi, Lia. Betul. Tapi you bagi jawapan sebelum tu, you cakap ikut flow. You bagi jawapan sebelum ni, you cakap apa? Tak apalah kalau orang tak nak kita, tak apalah, tak apa. Ni tapi ikut flow lah semua. Apa sebenarnya, Lia? Cuba cakap dengan betul-betul, Lia. Dia macam Lia cakap lah, mana tu secara umumnya, secara Lia, total dia. Lia, it's not tak umum pada akhir jawapan ni. So? Apa yang Lia nak untuk Lia berada dalam ni sebenarnya? Apa jawapan sebenar-benarnya? Ada dekat diri Lia. Jangan tipu kami, jangan tipu apa. Maksudnya? Mesti ada dekat hati Lia. Yelah, maksudnya macam mana? Tak kalau tak boleh jawab, keluar je. Okey. Banyak kali dah aku pesan dengan kau ni. Cakap je lah betul-betul. Pesan anak ni. Pakai kamera pun nak kena marah. Cakap Lia. Janganlah nangis, sorang-sorang cakap. Bagi tahu. Kalau kata betul Lia sayang tim ni. Kalau lah. Kalau kita tak tahu hati Lia macam mana. Give some reason, a bit good reason for me. Ini bukan jawapan yang berpanjang lebar tapi tak ada makna untuk Am. Kalau you nak belajar, you datang pada awal lagi. Jawapan akhir ni tak boleh terima, minta maaf Lia. So bagi good reason sekali lagi. Okay, sebab Am cakap kalau apa ni, kau nak belajar daripada dulu lagi kan. Sebab benda ni peluang yang Lia dapat. So dah ada peluang, Lia cubalah. Dia. Peluang tu berada masa first Lia masuk lagi. A second day, third day, fourth day. Hari kelima, keenam, ketujuh, semua peluang Lia. Dan ni hari terakhir, takkan jawapan peluang lagi Lia? Nak cakap apa? Lia pernah nampak marah? Pernah nampak? Dekat mana? Tak. Pernah nampak? Pernah nampak marah macam ni tak? Tak. Dan tu kenapa jawab pernah? Itulah Lia. Jawapan yang tak tahu. Pak mana yang Lia nak cakap benda betul ke tak? Berbelit-belit. Lia pernah nampak tak marah? Nak cakap.
Kau jawab, wow. Kau jawab macam orang hipokrit. Kan? Ni, Am tanya. Okay. Kenapa kau nak ada dalam tim ni? Maksud dia, apa specialnya kami? Apa yang dia bagi? Senang cerita macam ni lah. Lia cakap apa? Lia tahu semua orang, mostly Bud cakap no dekat Lia. Tapi kenapa Lia masih nak berada? Apa? Aduh, kalau tak tahu, sepatutnya orang Bud keluar. Nak keluar ke tak? Nak keluar? Haa, jawab. Tak nak. Tak nak keluar kan? Kalau kena stay, apa sebab kena stay? Tak, sekejap. Nak keluar ke? Tak nak. Okey. Kalau tak nak keluar, bagi tahu sebab apa. Apa yang ada dekat personal diri kau ni? Apa kau nak buat? Apa kau nak follow? Apa kau nak ikut? Apa sebab pertama masa Lia datang ni? Sebab saya cakap saya nak ambil. Sekarang I nampak you asyik bergaduh dengan Amir. Apa jawapan you sekarang? Sebenarnya saya memang suka Amir. Tapi sebab dia kan nak kontak partner dengan Nabila. So mungkin banyak bergaduh sebab itulah. Tapi memang orang kata saya masuk ni tujuan sebab suka Amir. First tu Am tanya pun saya cakap saya suka Amir. Sebab tujuan saya datang saya tengok Amir 3 tahun. Lepas tu datang sebab suka Amir. Okay. Dan bergaduh pun sebab tu. Okay, sekarang kau dah banyak gaduh dengan Amir kan? So, reason suka Amir tu ada lagi tak dalam diri kau? Sebab bergaduh, bagi Lia, bergaduh ni tak adalah bergaduh yang serius sangat. Sebab, tu tahu benda ni kalau dah suka, tetap suka benda tu. Macam dia cakap take time lah untuk nak stop sukakan dia, nak kejar dia ke apa. Sebab so far kalau dan setiap time pun ada Amir, memang dia tetap nak contact partner dengan Amir macam tu. Siapa rasa suara dia berubah, intonasi dia? Berubah intonasi dia. Apa yang kau nampak actually? Kenapa show respect kat kita orang tiba-tiba? Adakah sebab kau nak kena keluar daripada sini atau macam mana? Oh, maknanya awal-awal aku macam nak kejar Amir, tak respect korang lah macam tu. So sekarang baru aku nak respect each other. Tak respect pun, tapi nampak lain. Nampak macam lebih lembut sikit lah. Nak kata respect tu macam tu je lah. Tapi lembut tu mungkin sebab aku nak keluar. Bukan sebab nak keluar. Cakap betul-betul ya, aku mengamuk lagi. Cakap betul-betul. Sabar. Nak cakap lantang tu sebab tadi baru bawa lepas nangis kot. So mungkin sebab tu suara Nada berubah ataupun sebab yes, tahu. Okey, kalau macam tu kenapa dari awal dia tak cakap macam ni? Kenapa dari awal dulu dia nak kat semua orang dia nak serang? Dia lupa ke? Sekarang dah nak keluar barulah dia cakap elok dengan semua orang. So kira macam sebelum ni nak bergaduh dengan semua orang lah. Lia, tak respect Lia. Nak tanya satu soalan nak Lia. Lia tahu tak? Lia nampak tak apa yang Lia buat sebenarnya? Tak. Lia tak nampak. Lia tahu tak dah tempoh 2 minggu ni? Beza gila Lia daripada first impression sampai sekarang. Beza banyak. Kenapa boleh jadi tu? Sebab awal-awal tu datang orang kata niat tu memang orang kata nak suka Amir lah. Tapi dalam 2 minggu ni Okay, dalam 2 minggu ni Am cakap kenapa berbeza sangat daripada first masuk. Okay. So kalau orang kata kenapa berbeza gila, so mungkin Lia sejak Lia masuk makin nampak dia rapat dengan Nabila. Orang pun support dengan Nabila. So benda tu Lia tak suka. Then Lia try juga lagi berkawan dengan Amir. So bila macam tu yang boleh gaduh dengan Amir. Okay. So jawapan dia sebab you nampak dia dengan Nabila. So dalam bahasa kata lain you nak undur diri sebab tu lah. You mengalah. Tak ada lah. I still suka Amir. Tak, kalau kau nak stay dalam ni kau fight lah. Kenapa kau kena ada dekat sini? Sebab sekarang ni ayat tak lah. Awal-awal aku dah sound kau. Respect orang. Ayat dia adalah sekarang ni you seperti seolah-olah mengundurkan diri you. Dan poin pertama you masuk dalam team ni adalah untuk siapa? Amir. Sekarang apa poin you kalau you mengalah? Buat apa you ada kat sini kalau you mengalah? Macam mana? So tak apalah. Kalau dah tak ada jawapan yang kukuh, bagi Am,
tak guna pun nak sembang macam benda ni. Panjang, buang masa. So dahlah Am, outro je lah Am. Benda ni sampai 20 jam pun kau tadi tak habis lah. Bagi kau cakap dengan dia. Amir dia tak habis-habis. Yeah, luar pressure dia. Luna duduk sini lagi kan? Kau tak backup dia? Luna duduk sini lagi kan? Haa. Kau tak pressure? Kau nak dia cakap? Haa, nak. Kau tanya. Nak tanya apa ni? Tak. Cakap lah. Bagi kau tanya dia. Haa. Okay. Kau nak keluar? Tak nak. Kau nak keluar ke tak nak? Tak nak. Okay, kalau tak nak, keluar ke? Kalau lah dalam tim ni dah tak ada pilihan lain untuk kau stay. Hmm. Orang semua nak kau keluar. Kau tetap nak stay tak? Haa, jawab. Nak. Sebab apa? Sebab nak Amir. Sekarang you boleh cakap sebab Amir. Okay, sekarang you boleh cakap sebab Amir. Tapi tadi you bagi alasan sebab apa? Sebab Amir dengan Nabila. That's why you berubah. So apa pendirian jawapan you sebenarnya? Aku tak pernah baling kusi kat perempuan ya. Aku ada Pat. Dua tau. Tapi sekarang yang satu lagi ni almost hilang tau. Kau jangan gantikan yang nombor dua tu. Lia. Ha. Kenapa you nak masuk dalam tim ni sedangkan ramai yang nak keluarkan you? Kenapa you pertahankan untuk pilih nak dalam ni? Jawapan you panjang tadi. Jawapan umum you, jawapan tu ini A to Z semua panjang. Tapi I tak nak dengar jawapan tu. Okay, so saya bagi jawapan pendek lah. Macam ni Am, daripada first masuk pun saya dah suka Amir. So benda ni saya bertahan pun sebab Amir. Walaupun Amir tak suka saya ke apa, saya tetap nak Amir. Sampai hati Amir buat macam tu. Kau ni berapa kali aku cakap dengan kau, kau memang tak jalan ni nasihat aku. Tak, itu memang aku suka Amir, nak buat macam mana? Kau ni cik pasal dengan siapa ni? Tak, korang etik-etik ke apa, Amir cakap apa pun, Lia tetap nak Amir. Okey Lia, tadi kan you cakap pasal Nabila. You cakap pasal Nabila. Yes. Nabila dengan Amir. Ayat you ni, umpama you nak undur diri tau. So kami semua tak boleh nak baca apa yang you nak sebenarnya. Okay. So apa jaminan terbesar selain you kata you ada menaruh hati dekat Amir yang nak you nak I pertahankan you kat sini? I boleh sertakan you dalam ni. Okay. Tapi apa dia? I cakap pasal Nabila dengan Amir tadi. Walaupun ramai netizen ke, fans okay ke, support dorang, tapi hati I memang untuk Amir. So you cakap you nak Amir sama kan? Itu je? Dah jiwa dengan hati ni dekat Amir. Benda ni tak boleh ubah lah Am. Bukan senang lah Am. Walaupun okay, orang... Okay. I dah dengar benda tu. I dah dengar jiwa hati semua. I dah dengar memang point you okay takpe. You nak Amir lah sekejap dengan Nabila lah apa semua. I dah dengar. So, ada lagi tak yang lain? Tak, reason saya sebab Amir. Saya stay. Okay, ada lagi so tak? Amir. Tolong Am bagi mic aku Am. Sebab tolong aku dah ni pergi ambil dia. Aku dah tegur kau masa dalam kapal terbang tu. Aku dah cakap, kau buang masa apa kat sini lagi? Kau apa benda ni? Tak tahu malu ke? Ha? Kau cakap macam tu depan muka aku ni. Depan muka diorang ni apa semua. Kau dah cakap nak kawan je kan? Ha? Kau sendiri cakap nak kawan. Aku accept je kau cakap macam tu. And aku nampak lah kau cuba untuk jadi kawan aku. Tiba-tiba ni kok. Betul tak apa aku cakap tadi? Kau hipokrit. Kan kau tiba-tiba jiwa dan raga lah. Tak, kenapa Amir nak marah-marah ni? Ya, sebab aku tak suka. Ini apa benda karakter macam ni? Engkau sepatutnya okay. Kalau macam ni, kau bukan tak, sepatutnya tak ada kat sini tau. Tak. Aku cakap kau jangan potong. Sepatutnya kenapa? Kau kalau cakap macam ni, engkau pergi jadi fans tau. Tak, salah ke aku nak suka engkau? Salah ke Amir? Tak, kalau orang tu kan aku dah cakap, kalau orang tu tak suka, tunjuklah hormat kat dia. Jangan terlalu beria. Kau faham tak maksud respect tu apa? Aku respect kau tapi aku tak respect orang dengan kau. Kau pilih orang lain sedangkan aku ni nak kau. Daripada awal aku cakap aku nak contact partner dengan kau, tapi kau boleh pilih orang lain. Kau tak rasa benda tu sakit hati? Hei, sebelum aku kau tahu kat belakang tak batu tu, tak rasa ke benda tu menyakitkan aku? Dekat belakang dinding tu ada keris tau sebelum aku. Ya, yeah, tapi kau tak rasa ke benda tu menyakitkan aku? Ha. Sebelum kita pemukiman cetan ni. Okey. Kau jangan korum aku keluar. Kau tak rasa ke? Kau kena fikir. Lia, kau dah besar Lia. Kau umur 20 Lia. Kau jangan jadi 19. Macam budak-budak Lia. Kau apa benda ni? Kau sebab apa tak benda yang kau suka kau kena dapat ke? Yes. Tak. Benda apa tak yang aku suka aku akan dapatkan. Tak. Dalam dunia ni tak semua benda yang kita suka kita akan dapat. Okey. Tak kira kau Lia ke, kau siapa-siapa ke, memang macam tu. Okey. Patut aku cakap, dewasalah sikit. Okey, dewasa. Ha, kau tunjuklah, kau tengoklah kakak-kakak kau kat sini yang lagi tua daripada kau, belajar daripada diorang. Okey. Jangan rasa diri tu terpaling tua. Okey. Ha,
Okey, kau faham tak? Faham. Ah, ha. Kau sebut Amir lagi sekali. Ha ni, korum aku betul-betul muncul. Okey. Bila dah bagi jawapan macam tu semua. Okey. Supposedly hari ni, kita orang nak tengok rate you macam mana. And I sendiri nak minta semua orang cakap tak sebenarnya untuk you. Okey. You tahu tak? Tak. Semua orang cakap tak untuk you. Tapi I tahu sebahagian dalam team ni ada yang okey dengan you. Tapi diorang cakap tak disebabkan I memang nak buat konten ni awal-awal cakap tak. Faham. So sekarang I dah nampak you masih nak amir. Tapi actually sebenarnya bukan daripada hari tu inject you dah memaafkan you cakap nak kawan. And you still guna yang sama. So I rasa macam jam pada otak I. Pada awalnya memang nak berkawan. Tapi bila nampak dia sweet-sweet pula dengan Nabila tu macam apa tu, respect juga. Sebab daripada awal Lia dah mention Lia suka dia. Tapi dia rasa macam bertepuk sebelah tangan lah. Tapi Lia try untuk orang kata untuk dapatkan juga hati dia. Dia marah ke, dia maki ke, Lia suka je sebenarnya. Nampak gaduh tu gaduh-gaduh manja je. Dia tak rasa bergaduh tu betul-betul. Dia suka, biar dia marah Lia, biar bergaduh. Biar happy je dengan Amir. Sebab kalau bergaduh, makin banyak bercakap. Itu sebenarnya. Okay, mic bagi dekat Nabila. Psycho lah orang macam ni Betul tak Psycho lah Nabila, bagi jawapan yang jujur Nabila. Kalau halau dia sebelum kata-kata sial aku ni keluar. Actually Nabila nak dikekalkan atau tak sebenarnya? Sebenarnya saya tak nak. Sebab? Sebab saya tak nak tengok Amir macam tu. Marah-marah sebab ada dia. Marah-marah sebab ada dia. Amir boleh tersengih ke jawapan you? Marah-marah sebab ada dia. Sekejap, saya tengah fikir. So tak ada dia, Amir tak marah, you happy lah ending. Simple dah padat dah Bila. Dia faham je. Okay, cuba bagi mic dekat. Vitamin. Kenapa you menangis? Kenapa you menangis? Tadi ke? Ni? Tak, sesemualah. Okay, macam ni lah. Kita orang semua, senang I okay je you ada dekat sini. Cuma, I tak okay because masa awal-awal you datang sini pun, you cakap you suka Amir. I thought benda ni dah settle dah. Dah settle sampai twin jet sampai you cakap you nak kawan dengan dia. Hari ni, you pusing balik, you ulang yang sama. So, Am dah sikit otak lah. Tak, as I mention Am. Yeah. Sebab saya suka Amir. Tak, orang dah dengar banyak kali pun, saya tetap nak bagi tahu saya tetap akan kejar dia Am. Macam Am cakap, kita orang gaduh kan? Tapi Ilyas suka gaduh dengan dia sebab bila gaduh, kita orang makin banyak bercakap. Itu trik sebenarnya Am. Oh, okey. So, kau nak tengok aku punya Dino punya. Okey, boleh. Boleh, start pada sekarang. Okay, Am. Sebabkan dia suka, aku bercakap dengan dia kan? So, biar aku tak cakap dengan dia. Buat dia rasa tak suka. So, maksudnya kau nak cakap yang dia tak hujud dalam ni? Ha, aku boleh buat Am. Sumpah aku cakap. Jangan play game tu dengan aku. Buatlah. Sebab kalau dia senyap pun, dia okey je. Dia okay, happy je. I akan tengok lagi berapa hari untuk you. Lia happy dengan I akan tengok macam mana you kena ignore kalau you nak tengok Amir ignore you. Tak, saya happy je dengan you dia. You kata you happy? Betul? Sure? Yeah. You terima jawapan ni? Betul? Kalau dia diam? Tak tahu. Kalau dia ignore I? Benda ni macam ni sebab dia buat macam mana pun. Kalau orang kata hati dah kata nak dia, dia buat macam mana pun. Seteruk mana pun, I tetap accept. So you okay lah dengan jawapan dia? Jawapan dia nak okay, orang kata ignore I. Audience, buat masa ni kita tengok berapa hari dengan kata-kata Amir. Amir nak kata dia ignore dia. Okay, tak apa, kita tengok next video. Kita tengok macam mana dia punya react. Cuba kita tengok. Bye.